akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pemusatan pengasramaan Paskibraka Kabupaten Bekasi tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selanjutnya saya juga berharap selama kurang lebih 10 hari ke depan berada penginapan dan latihan di Bata Benda agar dapat mengikuti semua perintah yang diarahkan para pelatih ataupun para senior dari Purna Paskibraka dan juga tetap jaga kesehatan, imun, iman, serta pola makan serta istirahat yang cukup. Dan untuk para pelatih, saya minta setiap selesai melakukan latihan agar diadakan selalu evaluasi menyeluruh agar target latihan yang harus dicapai sudah terpenuhi.